terikat lagi. Lepaskan aku. Tidak akan. Ini adalah hukuman karena kau sudah mengalahkan si Ultraman cantik. Dan kau akan dijadikan makanan oleh si Seren Head Momo. Tidak, aku tidak mau. Apa? Itu kan kakaknya Supin Ipin dan juga temannya Ultraman Daina. Waduh, gawat nih. Aku harus memberitahu si Ultraman Daina. Kalau aku melawan mereka semua, aku pasti akan kalah. Baiklah, lebih baik aku segera pergi dan mencari bantuan. Sudah Upin Ipin, jangan menangis. Kita pasti akan bisa menemukan kakak kalian. Kalian jangan menangis dulu ya. Udah. Iya nih Upin Ipin, kita pasti bisa menemukan letak keberadaan Karos. Kita akan menyelamatkannya. Kalian tenang saja ya. Ultraman. Ada Pak Polisi. Ada apa Pak Polisi? Sepertinya terjadi hal yang sangat gawat ya. Iya Pak Ultraman, di sana ada monster hijau raksasa yang menyeramkan. Kami barusan berusaha mencegahnya untuk masuk ke kota. Karena gawat, kalau dia masuk ke kota dia pasti akan mengamuk. Baiklah, tenang saja Pak Polisi. Aku akan menghentikan aksi dari monster hijau itu. Kamu tenang saja. Spider-Man, emangnya kamu mau pergi sendirian menghadapi monster itu? Kamu yakin? Ya, aku sangat yakin. Tenang saja Ultraman Daina. Kamu tolong jagain si Upin Ipin di sini ya. Kasihan mereka berdua. Wah, begitu ya. Baiklah. Kalau begitu kamu hati-hati ya Spider-Man. Ya, tenang saja. Hup ya. Hup ya. Ya. A few moments later. Hey kau, makhluk hijau raksasa aneh. Lebih baik kau pergi dari sini. Kami tidak akan membiarkanmu masuk ke kota. Cepat pergi. Jangan menghalangiku. Aku punya informasi penting untuk teman-temanku. Cepat minggirlah kalian. Cepat minggir. Tidak akan. Kami tidak akan minggir. Kamu harus pergi dari sini. Aduh, gimana sih? Ini penting tahu. Astaga, ternyata itu makhluk hijaunya. Waduh, gawat nih. Aku harus menghentikannya sekarang juga. Hei kau makhluk aneh hijau, cepat pergilah dari sini. Para warga ketakutan tahu kalau melihatmu. Cepat pergi. Aku tidak punya urusan denganmu. Aku harus memberitahu teman-temanku. Lebih baik kalian minggir. Baiklah, aku memaksa. Ayo kita bertarung. Iya. Hup. Hei kau, ayo maju. Hup. Ayo sini, maju kau. Dua. Aku yang takut. Rasakan itu. Rasakan ini. Rasakan itu. A few moments later. Woi, sakit woi. Kenapa kau keras kepala sekali sih? Aku bukan orang jahat. Aduh, sakit. Hah? Jangan banyak alasan kamu, monster hijau. Kau itu berbahaya. Kalau kau sampai mengamuk di kota, kota bisa hancur tahu. Aku ini temannya si Ultraman Daina. Aku bukan orang jahat. Aku tahu keberadaan si Karos ada di mana. Hey, Spider-Man, ada apa ini? Waduh, itu kan si Hulk. Hey, ada apa ini Spider-Man?
Kenapa kau menghajar si Hulk, woi? Ya ampun. Ultraman Dina, aku tahu keberadaan si Kak Ros. Hah, apa? Jadi, makhluk hijau inilah teman kalian? Aku kira dia monster. Aduh, maafkan aku ya. Aduh. Aduh, dasar kamu ini Spider-Man. Oh iya, Hulk, kau bilang kau tahu keberadaan si Kak Ros? Dia ada di mana, Hulk? Cepat katakan pada kami, Hulk. Iya, dia berada di sebuah bukit di sekitar sini. Dia diculik oleh pasukan Siren Head dan juga si Ultraman jahat. Apa? Kakak kami diculik para Siren Head dan pasukan Ultraman jahat? Aduh, gimana nih? Kita harus segera menolongnya. Iya nih, ayo kita tolong Kak Ros. Kasihan Kak Ros. Iya nih, tadinya aku akan memberitahu kalian, tapi aku gak bisa gara-gara dihadang sama bapak-bapak ini. Sakit nih, woi. Iya, iya, maafkan aku. Ayolah, kita bawa saja si Hulk ke Istana Ultra. Dan kita minta kepada Ultraman King untuk menyembuhkannya. Wah, iya, ide bagus tuh, Spider-Man. Baiklah kalau begitu, ayo kita bawa dulu si Hulk ke Istana Ultra. Few moments later. Hey, apa yang terjadi ini, Ultraman Dina? Kenapa dengan makhluk monster hijau ini? Kayaknya dia kesakitan. Iya, Ultraman King, kami minta bantuanmu untuk menyembuhkannya. Kasihan dia, dia adalah teman kami. Dia tahu lokasi si Kak Ros berada dan kami akan pergi menolongnya. Wah, begitu ya. Kasihan juga ya dia. Baiklah kalau begitu, aku akan menyembuhkannya dengan kekuatanku. Baiklah, bersiap ya. Terimalah ini. Hiat. Hiat. Wah, terima kasih Ultraman King, kau sudah menyembuhkanku. Aku sekarang sudah sehat. Ya, sama-sama, monster hijau. Baiklah, selanjutnya apa rencana kalian? Kami akan pergi untuk menyelamatkan si Kak Ros. Pokoknya sekarang juga kami akan ke sana. Hei Dina, aku mau ikut ya. Aku ingin menebus kesalahanku waktu kemarin. Aku harus ikut. Ya, aku juga akan ikut. Ayo Trem Dina, kita pergi selamatkan si Kak Ros. Meanwhile. Terimalah kekuatan ini, Monster Siren Head Momo. Bangkitlah! Hebat sekali! Kita berhasil membangkitkan si Siren Head Momo Merah! Baiklah, sekarang kita berikan tahanan ini kepada si monster Siren Head Momo untuk dimakan. Tidak, aku tidak mau. Tolong aku. Tolong. Hei kalian, para monster. Cepat lepaskan si Kak Ros. Kalau kalian tidak mau menyesal, cepat. Tolong, teman-teman, tolong aku. Aku mau dimakan sama monster itu. Hah? Monster Siren Head Momo. Ayo cepat, hajar mereka semua. Ada penyusup tuh.
Apa? Sial, dia terlalu kuat. Dia berbeda dengan sebelumnya. Bahaya nih, dia sangat kuat. Kerja bagus, Sendit Momo. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nonton lanjutannya ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.